Aturan baru PT Liga Indonesia Baru, LIB, terkait larangan supporter tim tamu untuk datang ke stadion saat timnya bertandang atau away, menuai respons beragam dari para bobotoh. Anggota kelompok supporter Viking Girls, Triana Pujiastuti, menilai kebijakan itu sangat mengecewakan, bagaimanapun bagi kali para bobotoh. Nonton away Persib itu sekaligus piknik atau refreshing, ujarnya saat ditemui di lapangan Sidolik, Kota Bandung, Senin 5 Juni. Meski demikian, ia menyadari, kebijakan itu diambil. Tentu didasarkan pada berbagai pertimbangan, terutama aspek keamanan, terlebih, berkaca dari tragedi Kanjuruhan, tidak ada jaminan bagi setiap anggota supporter untuk dapat menjaga diri dan saling menjaga apabila situasi serupa kembali terjadi. Kayaknya, kita juga tak bisa menjamin sepenuhnya bisa menjaga kalau misalkan teman-teman berangkat. Kita juga nggak mau terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mending kita ikuti saja kebijakannya, nanti juga bakal ketemu muaranya. Lanjutnya, kebijakan larangan para supporter untuk menyaksikan secara langsung laga away timnya diumumkan langsung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di laman resmi PSSI. Senin 5 Juli, Erick mengatakan, peraturan ini diberlakukan dengan pertimbangan faktor keamanan. Bukan saja karena keberadaan kompetisi sepak bola ini bertepatan dengan masa tahun politik, dan tapi juga posisi Indonesia yang masih dalam pantauan FIFA pasca tragedi Kanjuruhan. Kita beruntung hanya diberi sanksi yang ringan, sehingga tetap bisa menggelar pertandingan internasional, FIFA matchday dan kompetisi. Namun jika bila ada kerusuhan, seperti di akhir musim kemarin, percayalah, FIFA akan berhentikan sepak bola Indonesia, ujarnya. Subscribe dan share ya!